bainar rojak wal umniyah. Apa bedanya jenenge harapan karo angan-angan? Ibnu Athaillah jawab, ar-rojak maqoronau amalun. Sing jenenge harapan duwi keinginan yang dilakukan dengan eksekusi amal dan perbuatan. Duwe arep ya nyambut gawe, kuwi jenenge ar-rojak. Wa illa fa wa umniyatun. Nek lak kowe duwe arep ra gelem nyambut gawe, kuwi jenenge angan-angan. Contoh harapan duwi, bapake niku nyuwun sewu. Pengen mendidik anak yang top, oh gawe paut api sena, itu namanya arroja. Si jenenge kenangan, umpamane Rafi, gawe ane turu, ora gelem nyambut gawe, ora gelem dodol, ora gelem kerja, bendino turu, begitu tangi gawe status WA akan indah pada waktunya. Kuwi jenenge angan-angan dan tanginya. Obat dan diombe, turumu mere, ilermu mambu. Apa cita-cita ini? Umroh kali Gus Minta. Wes, Rafi tak dongake. Moga-moga segera dipanggil oleh Allah. Bocah adro jumlahe piro? 20. Bagus ya ini. Kelapa-kelapa biaya supir. Gue milih beli aja apa beli lawas? Mengapa di sing lawas ratusan ewu, sing anyar puluhan ewu. Ini sing anyar, ya belum tuh. Yes, tansi luru-luru Cici, 16 yo. Cici, Loro, Loro, apa? Limo. Sisanya sebar gus. Enam. Itu. Sisanya sebar gus. Loro. Rolas, rolas, 14, 15, 16. Kau tak tambahi loro, kau jadi tak tambahi loro. Ngapa tak tambahi? Berkurung kamu kau yang naik pak. Lagi ada duit, kita buk mau dicelengi. Tabung, mau dicelengi. Lo ono istilah bagi tabung, ono bagi celeng, goblok. Ya, itu kapan ni? Selamat, anak dah bersemangat. Yeah, now, bongkar bongkar sesuatu lagi ya. Kita ramai juga, boleh. Dan ini hasil ini tak ada. Padahal Allah ya, hasil ya Allah. Padahal menurut penelitian, kalau lanang lawan tangi gede biasanya manu enci. Penelitian resmi itu bener apa orang ya, ayo kita sepil, ayo sepil sawat dengan KB, saya itu nah ini Pak Sinder Pak Sinder enggak sama enggak jadi Hansip berapa tahun ya? 20 tahun Hansip itu gajinya apa lah? Ada, itu ada gajinya sekitar dong, cakep itu mungkin bukut 1.200.000 satu bulan sebulan 1.200.000 satu tahun ngeri tenang satu tahun 1.200.000 berarti sebulan 100 gak pekerjaanmu apa yang ngomong selain anjir? Curu kunci apa? Makamu paham sih pokoknya kucing buahnya curu kunci makamnya cincinnya bumbut biar ya Allah batu apa? Belum batu misan. Anakmu kira berapa? 5 guys. Indonesia sudah punya 7 presiden. Sebutkan. 1 Soekarno. 2 Soeharto. Soeharto. 3 B.J. Habibie. B.J. Habibie. 4 Gusdur. Lagi itu sopan deh. Gusdur. Gusdur. Kualat deh. Gusdur. 5 Kalau dia nanti di Malaysia, oh cewek. 6 Enam. Satu lagi coba sama SBY. 7
Penuhi. Walu. Prabowo. Bagus. Hai juga bagus. Wes, wes setahun dibayar 1.200.000. Ya. Pakai dolar, ini dolar Singapura 1.200.000. Ini 1 dolar itu 1.200.000. Bayarmu setahun tak tuku di sini. Prabowo. 08. Mendok ya, wis mumpung ora 1.200.000 dong, dong. Wingi sing setahun. Alhamdulillah banget ya Allah. Untung aku ya iso. Gila tuh ya. Terima kasih jadi presiden ya. Presidennya lonte. Pulau ini saya ingin dulu pak, lokalisasi penundan Batang. Pulau bagi rukuh 280. Pulau ini bagi mungkin-mungkin yang berusia Bali, Klub Malam, 200. Saat ini bagi rukuh dan Klub Malam Surabaya, 200. Saat ini terlokalisasi Gangsono, Retes, Pasuruan, 580. Jadi lah Habib Lutfi itu gadah toriko bangun makam wali Gus Miftah toriko bagi rukuh teng lonte. Dini lapa gue jadi gue sholat kalau di gue lemek ngamun. Nyatanya di sholat tenang, ini tenggara sholat Pasuruan Ramadan mereka sholat sholat taraweh pakai rukuhnya Gus Miftah. Neng rambung taraweh kerja Ayu lo kebetulan tuh alhamdulillah pak Payu laris kok sakit ngge berkah Ramadan. Canggung nge canggung. Eh sekacem deh bab santri nih wow. Saya kopi nih saya sekarang gitu oke. Selacem. Selacem. Tapi apa nih? Aku sekarang kagul kalau bobol ST aku. Mau ngaju ST, ST, ST. Cuma mau es whisky sopo. Bapak ibu yang saya muliakan, jadi pentingnya ngerti pendidikan nih. Ngerti pendidikan nih. Kan Al-Quran dawuhnya itu kul hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa to padha wong ngalim karo wong ra ngalim. Wis mesti beda. Kula mawon mboten ngalim niku wong regane kula ora umum. Lho tenan Pak. Kula niku tau ngaji setengah jam. Mergo wonge seneng kalih kula disangoni 500 juta niku Pak. Mergo wonge seneng mawon. Gus matur nuwun nggih. Mulih kula gawani tas. Iki isine apa sembako wae. Kok kelasnya kaya wong Kendal mulih boleh berkah. Tekan hotel niku kula buka isine duit 500 juta. Wonge kula telepon. Lah niki serius Pak. Oke Gus, kula seneng banget jenengan kesorak wong mriki. Pon niku damel santrine jenengan. Kula niku lak nampa dhuwit kathah mboten kula nggo kula lebokke rekening yayasan. Soale santri kula kabeh gratis sak mangane sak sekolah. Santri niku lak mangan subhanallah gunung Merapi pindah ning piring. Nah, tutup niku. Maksud kula ngeten, kula niku ngomong ngeten ora kok kula niate pamer apa sombong yo rugi aku sombong ora awak. Tapi ini motivasi. Wong sing mboten pinter kaya kula mawon, lawang ngersake yo regane lakan. Kula niku lak gadah prinsip, kula syai'in idaka surara husa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Mula jenengan pengen larang dadi wong sing duwe adab dhuwur utawa dadi wong sing longko. Barang niku yang titik longko, yen longko berarti antik, yen antik regane larang. Kiai niku kata, tapi sing ngurusi lonte jarang. Sinten Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang yu. Kiai lonte. Aku mau mati lagi cepi lagi pare. Nah,
kalian kewajiban orang tua piye carane anak itu dadi apik. Mila cara Habib Lutfi piye ana cara bagaimana kemudian menjadikan anak kita baik. Contoh nirakati anak miturut Habib Lutfi jenengan lak pirsa mungkin salah satu orang yang paling dekat dengan Habib Lutfi niku Gus Miftah. Mergo mamah samah garwane abah niku tasih sedulur kali niku. Mila wingi muntah ke ulama dunia teng Pekalongan, ketua panitiane Pak Prabowo wakile kula sing buka Pak Jokowi. Kenapa di Pekalongan? Karena Habib Lutfi itu merupakan presiden ulama sufi sedunia. Lah kula kene dewakan ketua. Ketuane Pak Menhan sing buka Pak Jokowi.